Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Oh, namaku adalah Lin. Ketika ia akan menyebutkan namanya, tiba-tiba saja dia berhenti, dan kemudian mengingat perkataan leluhurnya. Di dunia luar itu sangat berbahaya, kita tidak tahu bahaya apa yang nanti akan kita hadapi. Alangkah lebih baiknya jika kita merahasiakan identitas kita, baik itu nama, maupun wajah kita, ucap si leluhur. Setelah mengingat pesan leluhurnya, Lin Tian segera mengubah namanya. Namaku An Lin, ucap Lin Tian. Bukankah An Lin itu susu anti tulang keropos buat orang tua, pikir Mimin. Dia tidak mengungkapkan namanya, agar itu lebih membuatnya aman, dan juga, selain para leluhur, semua orang yang ada di Sekte Langit tidak tahu kalau dia sedang pergi keluar. Dan jika pamannya mengetahui kepergiannya ini, pamannya pasti akan membawa dia pulang kembali setelah mengetahui jika dia berada di luar. Oh, salam saudara An, kata Du Zunqi. Salam saudara An. Setelah Du Zunqi memberi salam, yang lainnya juga ikut memberi salam. Tidak usah seperti itu, aku adalah orang yang secara kebetulan hanya lewat saja, ucap Lin Tian agar mereka tidak memberi hormat seperti itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kalian, bolehkah aku tahu, sebenarnya ini berada di mana? Tanya Lin Tian. Oh, di sini adalah daerah Kota Apung, saudara An, jawab Du Zunqi. Eh, Kota Apung, bisakah kamu menjelaskannya lebih rinci? Tanya Lin Tian dengan bingung. Bisa kok, jawab Du Zunqi, lalu dia menjelaskan semua yang dia ketahui dari Kota Apung ini. Nama kota ini adalah Kota Apung, kota ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Wu. Kekaisaran Wu sendiri adalah penguasa di beberapa kota, dan juga beberapa daerah di benua timur. Selain Kekaisaran Wu, ada dua kekaisaran lagi yang sejajar dengan Kekaisaran Wu, yaitu Kekaisaran Ju, dan Kekaisaran Rong. Di atas tiga kekaisaran itu, masih ada lagi tiga sekte penguasa di benua timur. Mereka adalah Sekte Ular, Sekte Racun, dan Sekte Bulan. Mereka semua adalah sekte tingkat satu di benua timur. Kota Apung sendiri memiliki beberapa keluarga yang berada di kota, yang terkuat adalah keluarga Tian, dan di bawahnya ada keluarga Chao, dan keluarga Du, dan masih ada beberapa keluarga yang tidak lebih lemah dari dua keluarga tersebut. Tetapi keluarga Du dan keluarga Chao sering sekali berbenturan, dua keluarga tersebut selalu berusaha menjadi yang terbaik, dan terus berusaha untuk menjadi keluarga terkuat di kota. Dan masalah pada hari ini, itu juga disebabkan oleh keluarga Chao, dia ingin membunuh Du Zunqi, karena dia adalah calon patriark masa depan keluarga Du. Dan sebenarnya, dia juga keluar secara sembunyi-sembunyi dari rumah. Tapi dia tidak tahu mengapa, keluarga Chao itu bisa mengetahuinya. Alasan dia keluar adalah, dia sebenarnya ingin menemukan obat untuk ayah Du Zunqi yang sedang sakit, ucap Du Zunqi menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Lin Tian lantas bertanya tentang penyakit ayah Du Zunqi ini. Setelah mengetahui penyakit Patriark Du, ternyata itu disebabkan oleh racun, itu terjadi karena, Patriark diserang oleh orang dari keluarga Chao saat keluar sendirian. Mereka juga tidak tahu di mana Patriark keluarga Du terluka dan diracuni. Tapi saat ayahnya masih sadar, dia mengatakan tentang sebuah goa. Para petinggi keluarga Du sendiri tidak tahu tentang goa itu, dan bahkan sampai sekarang para petinggi keluarga masih mencoba mencari bantuan kepada para ahli alkemis, tapi tidak dapat menyembuhkan ayah Du Zunqi. Dan tentang terlukanya ayah Du Zunqi, itu sudah disembunyikan oleh keluarga Du. Karena di dalam keluarga Du tersebut, itu hanya ayah Du Zunqi sajalah yang terkuat. Dia berada di tingkat ke-6 alam langit. Entah kenapa keluarga Chao itu mengetahui bahwa ayah Du Zunqi sedang terluka, dan mereka bahkan berani untuk menyerang beberapa bisnis keluarga Du. Mendengar cerita Du Zunqi, itu membuat Lin Tian penasaran dengan goa yang dikatakan ayah Du Zunqi. Dari hal yang dikatakan Du Zunqi, Lin Tian tahu kalau ayah Du Zunqi yang bernama Du Yun, itu terluka karena racun, namun, Du Yun telah menemukan sesuatu di dalam goa tersebut.
Setelah beberapa saat, Lin Tian segera memutuskan. Bolehkah aku melihat penyakit ayahmu, karena secara kebetulan saja, aku sendiri juga merupakan seorang master alkemis, ucap Lin Tian sambil mencoba untuk membantu Du Zunqi. Setelah mendengar ucapan Lin Tian, Du Zunqi dan semua saudaranya langsung terkejut. Apa, saudara juga master alkemis, ucap Du Zunqi dengan terkejut. Apakah saudara An benar-benar seorang master alkemis, tanya seorang perempuan cantik di sana. Perempuan itu bernama Du Xianmon. Dia adalah sepupu Du Zunqi, dan juga anak dari paman kedua dan keponakan ayah Du Zunqi. Umur Du Xianmon juga tampaknya sedikit lebih tua dari Lin Tian, dan dia saat ini sudah berumur 17 tahun, kultivasinya berada di tingkat ketujuh alam tempering tubuh. Dia juga salah satu generasi muda terkuat di klan Du. Tentu saja dong, jawab Lin Tian. Anu, kalau kami boleh tahu, di tingkat apakah alkemis saudaraan, tanya Du Zunqi. Kalau masalah itu, aku tidak tahu, jawab Lin Tian dengan nada tenang. Lah, apakah saudaraan belum pernah mencoba tes alkemis di pavilion alkemis, tanya Du Zunqi. Wah, pavilion alkemis, apa itu? Tanya Lin Tian dengan bingung. Itu adalah tempat di mana para master alkemis berkumpul. Telah dikatakan bahwa, pavilion alkemis telah berdiri sendiri, dan mereka juga memiliki persatuan yang kuat, siapapun yang berani menyentuh dan menghina pavilion alkemis, orang itu pasti akan lenyap, dan bahkan, kekaisaran juga tidak berani menyinggung seorang ahli alkemis, ucap Du Zunqi menjelaskan. Oh, begitu ya, maaf ya, sebenarnya aku baru keluar dari rumah, dan aku juga kurang mengetahui tentang dunia luar, ucap Lin Tian dengan agak malu. Mendengar ucapan Lin Tian, mereka baru menyadari bahwa, Lin Tian pasti anak muda yang keluar untuk mencari pengalamannya, dan dia juga kurang mengetahui tentang hal-hal yang berada di luar. Pasti keluarga di belakang anak muda ini cukup luar biasa, pikir Du Zunqi. Baiklah, itu tidak masalah saudara An, balas Du Zunqi sambil tersenyum. Terima kasih, lalu, di tingkat apa master alkemis di kota Apung ini yang paling tinggi? Tanya Lin Tian. Master alkemis yang paling tinggi berada di tingkat 3, saudara An, jawab Du Zunqi. Wah, kuat sekali ya, seru Lin Tian yang berpura-pura takjub. Dia sendiri belajar dengan para leluhur di Sekte Langit, dan sudah bisa membuat pil di tingkat 8. Alkemis di tingkat 3, itu akan jatuh di matanya. Baiklah kalau begitu, sekarang begini saja, bagaimana jika aku akan melihat dan membantu menyembuhkan ayah saudara Du, ucap Lin Tian yang memberikan saran. Maaf saudara An, bukannya aku mau menolak bantuan dari saudara An, akan tetapi, bahkan master alkemis dari pavilion alkemis tingkat 3 di kota Apung ini saja, itu tidak dapat menyembuhkan ayahku, apalagi, sebelum Du Zunqi selesai berbicara, Lin Tian sudah memotong ucapan Du Zunqi. Dia hanyalah alkemis tingkat 3, itu tidak pantas disebutkan, ucap Lin Tian dengan acuh tak acuh. Mendengar ucapan Lin Tian barusan, itu membuat mereka semua tercengang. Hoi hoi, orang yang kamu katakan itu adalah master alkemis tingkat 3. Dan bahkan sangat sedikit di kota manapun yang memiliki seorang master tingkat 3 di kota, seperti halnya di kota Apung, ucap Du Zunqi. Yang tidak mereka ketahui adalah, bahkan jika itu adalah master alkemis tingkat 4 sekalipun, alkemis itu tidak ada apa-apanya di matanya. Tenanglah saudara Du, percayakan saja padaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan ayahmu. Setidaknya, aku bisa membuat pil tingkat 4 sebelumnya, ucap Lin Tian sambil merendahkan dirinya sendiri. Mendengar bahwa dia bisa membuat pil tingkat 4, itu membuat mereka semua tercengang. Hah, pil tingkat 4, bukankah itu berarti kalau dia adalah master alkemis di tingkat 4, pikir Du Zunqi. Yang tidak mereka ketahui adalah, bahkan Lin Tian bisa menciptakan pil tingkat 8, tetapi Lin Tian menyembunyikannya karena, itu tidak baik memberitahukannya kepada mereka, apalagi mereka sudah dapat dipastikan tidak akan mempercayainya. Anu, kalau saudara An bisa menyembuhkan ayahku, keluarga Du akan sangat berterima kasih kepada saudara An, ucap Du Zunqi.
Walaupun dia sedikit tidak percaya, tapi dia memilih percaya kepada Lin Tian, ketika dia melihat sikap tulusnya untuk menolong orang tuanya. "Kamu tenang saja, aku tidak akan mengecewakan saudara Du," ucap Lin Tian sambil tersenyum. "Baiklah semuanya, mari kita kembali ke rumah," ucap Du Zunqi. "Ya," mereka semua mengangguk dan bersiap untuk berangkat. "Silakan saudara An," ucap Du Zunqi sambil mengundang Lin Tian. "Kamu duluan saja saudara Du," balas Lin Tian. Mereka pun meninggalkan area itu dan menuju kota Apung. Di sebuah rumah megah di dalam ruangan rahasia, itu terdapat seorang laki-laki setengah baya yang sedang duduk dengan tenang, dan tiba-tiba saja dia membuka matanya sambil berteriak. "Siapa yang berani membunuh keturunanku?" teriak pria paruh baya tersebut. Dia tampaknya sangat marah, dan fluktuasi energi yang sangat kuat langsung keluar dari tubuhnya. "Penjaga, cepat datang ke sini," teriak pria paruh baya tersebut. "Hormat patriark," kata si penjaga itu. "Cepat, temukan dan selidiki siapa yang membunuh anakku, temukan dia hidup atau mati, karena dia telah berani membunuh anakku. Aku, Cao Su, pasti akan mengulitinya dan menyiksa jiwanya," teriak Cao Su. Dia adalah Cao Su, dan merupakan patriark keluarga Cao saat ini, dia berada di tingkat ke-6 alam langit, dan yang terkuat di keluarga Cao saat ini. Dia merasakan bahwa, kristal jiwa anak keduanya telah hancur, itu menandakan bahwa, anaknya sudah tewas. Melihat batu kristal di tangannya hancur, itu membuat hati Cao Su sakit dan penuh dengan niat membunuh. "Baik patriark," kata penjaga dengan hormat, dan kemudian pergi. Penjaga itu terlihat bingung, siapa yang berani membunuh tuan kedua keluarga Cao. "Siapapun orang itu pasti akan sangat menderita setelah ditemukan," pikir si penjaga itu. "Siapapun kamu, aku pasti akan membalaskan dendam anakku," gumam Cao Su dengan sangat marah. Lalu, dia menutup mata dan kembali tenang, dia kemudian melanjutkan kultivasinya lagi. Dunia Lin Tian berada, ini adalah dunia tingkat atas. Dunia di sini terbagi menjadi 3 tingkatan. Dunia bawah atau fana, dunia menengah atau setingkat lebih tinggi dari dunia fana, dan dunia atas adalah yang tertinggi dari 2 dunia lainnya. Lin Dong dan Lin Tian berada di dunia yang berbeda. Di sepanjang jalan, Lin Tian menanyakan segalanya tentang benua timur. Di benua timur ini, itu juga ada tempat yang disebut Pavilion Hati. Tempat itu sering mengadakan lelang besar-besaran setiap bulannya. Di tempat lelang tersebut, itu juga ada yang dilelang seperti senjata, tanaman langka, pil, dan barang-barang berharga lainnya. "Kita juga dapat menjual sesuatu kepada Pavilion Hati, dan juga tidak akan dirugikan bila menjualnya ke sana, karena Pavilion Hati terkenal dengan keadilannya dalam menilai barang orang lain. Pavilion ini pun tidak pernah ikut campur dengan kekuasaan yang ada di kota, maupun di kekaisaran. Dia juga mendapatkan info penting bahwa, Pavilion Hati ini bukanlah pavilion biasa, setahu Du Zunqi, bahwa di kota kekaisaran dan di kekaisaran lainnya, itu juga mempunyai pavilion ini yang berdiri di sana. Keluarga kekaisaran juga sangat menghormati pavilion ini, dan juga tidak berani menyinggung tempat ini. Di kota Apung ini, itu hanya sebuah cabang kecil dari Pavilion Hati." Mendengar penjelasan Du Zunqi barusan, Lin Tian berpikiran bahwa pavilion ini berasal dari benua tengah. Karena dia pernah mendengar bahwa ada Pavilion Hati juga di sana, dan ia mengetahuinya dari leluhur Bing Lao. Kalau tidak salah, waktu itu leluhur Bing Lao pernah meminta Tong kepada paman keduanya, untuk membiarkan seseorang pergi ke lelang yang diadakan Pavilion Hati, untuk mendapatkan sesuatu di tempat lelang tersebut. Setelah itu, Lin Tian lanjut menanyakan tentang hal-hal yang ada di kekaisaran, dan juga hal-hal yang Du Zunqi ketahui tentang benua timur. Namun sayangnya, Du Zunqi tidak mengetahui lebih luas tentang benua timur, karena dia hanya berasal dari kota kecil, dan itu semua hanya dia dengar dari tetua di rumah Du sendiri. Lin Tian cukup senang dengan apa yang dia dapatkan dari Du Zunqi, walaupun itu tidak terlalu banyak, Lin Tian yakin setelah melanjutkan perjalanan menjelajahi dunia ini, dia akan mengetahui semua hal yang ada di dunia ini.
Dia juga bisa belajar lebih banyak lagi setelah keluar dari kota apung. Tujuan utamanya saat ini adalah untuk menyembuhkan ayah Du Zunqi, dan juga menanyakan perihal goa itu kepada kepala keluarga Du. Karena Lin Tian merasakan bahwa goa itu pasti menyimpan harta karun, tetapi dia tidak memberitahukan rencana itu kepada Du Zunqi, karena dia yakin bahkan keluarga Du tidak tahu, dan ayah Du Zunqi pun pasti tidak tahu karena dia sendiri diserang di luar goa oleh makhluk yang ada di goa itu. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, dan hari sudah menjelang sore, mereka sampai di depan gerbang kota apung. Melihat gerbang di depannya, Lin Tian merasa cukup takjub. Yah, dia membandingkan gerbang kota kecil dengan sekte super, dan tentu saja itu sangatlah berbeda. Karena sekte biasa maupun sekte tingkat satu saja, itu tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan sekte super. Mereka berjalan ke gerbang kota, lalu Du Zunqi mengeluarkan lencana dari cincin penyimpanannya. Setelah melihat lambang keluarga Du itu, para penjaga memberi hormat dan mengizinkan mereka lewat. "Saudara An, mari, kita akan menuju ke tempat keluargaku berada," ucap Du Zunqi. "Baiklah, mari saudara Du," balas Lin Tian sambil tersenyum. Setelah mereka berjalan-jalan sebentar, sebelum mereka menuju rumah Du, mereka dihadang oleh beberapa anak muda di tengah jalan. "Hei, coba lihat itu, bukankah ini patriark muda dari keluarga Du, hahaha," kata pemuda berpakaian hitam. "Benar-benar, kamu dari mana saja tuan muda Du, ayahmu sedang sekarat, tapi kamu masih punya waktu untuk berjalan-jalan," ucap salah satu pemuda yang ada di sampingnya. "Caonan, Rengku, apakah mulut kalian tidak bisa diam?" balas Du Xianmon. "Hahaha, yo yo yo. Nona muda, kenapa kamu yang kesal, tapi ketika kamu marah, kamu kelihatan lebih cantik, hahaha," balas Caonan. Dia adalah tuan muda pertama keluarga Cao, yaitu Caonan, walaupun seni bela dirinya tidak sekuat saudara kedua yang dibunuh oleh Lin Tian, tapi dia termasuk generasi muda yang cukup berbakat di keluarga Cao. "Bajingan," teriak Du Xianmon. "Sepupu, sabarlah sedikit, mereka hanya dua badut yang sedang menari, kamu jangan memasukkannya ke dalam hati," ucap Du Zunqi. Mendengar Du Zunqi sudah berbicara, Du Xianmon menenangkan dirinya. Tentu saja, Du Zunqi tidak takut dengan Caonan dan Rengku. Rengku sendiri hanyalah anak buah dari Caonan, dan dia adalah pemuda yang sangat kejam di kota. Tetapi karena dia berada di bawah perlindungan Caonan, itu menyebabkan beberapa orang tidak berani mengganggu dan membalas dendam kepadanya. "Du Zunqi, tarik ucapanmu itu," ucap Rengku. Mendengar Du Zunqi mengatakan mereka badut, itu menyebabkan mereka menjadi marah. Rencana mereka hanyalah untuk meledek Du Zunqi, karena keluarga Du sekarang sedang mengalami sedikit kesusahan, apalagi patriark Du Yun sedang terluka parah, dan bahkan sedang sekarat. "Kamu benar saudara Du, mereka hanyalah sekumpulan badut," Lin Tian juga memberikan komentar. "Hei hei hei, siapa kamu?" tanya Caonan. "Aku bukanlah siapa-siapa, lebih baik kalian minggir, atau kalau tidak, kalian akan menyesal," ucap Lin Tian sambil memasang tatapan tajam ke arah Caonan dan yang lainnya. Melihat tatapan Lin Tian, itu membuat mereka semua berdiri ketakutan. Mereka bisa merasakan hawa yang mengerikan dari tatapan itu, dan itu mirip seperti binatang buas yang akan menyerang mereka kapan saja. "Hei, aku adalah tuan muda pertama dari keluarga Cao, apakah kamu berani?" tanya Caonan. "Oh, tuan muda pertama keluarga Cao ya, apakah kamu kuat?" Lin Tian bertanya balik dengan nada yang tenang. "Tentu saja dong, ayahku adalah ahli alam langit tingkat ke-6, apakah menurutmu itu hanyalah semut belaka," ucap Caonan dengan bangga. Mendengar hal itu, Du Zunqi dan yang lain hanya sedikit tersenyum dan menggelengkan kepala mereka. Jika dia tahu bahwa pria di depannya ini bahkan tidak memandang saudara kedua Cao Lin di matanya, apalagi cuma dia. Mereka semua tahu bahwa pemuda ini tidak takut dengan keluarga Cao maupun keluarga Du. "Lalu," tanya Lin Tian. "Apanya yang lalu, cepat ke sini, dan berlutut di depanku,"
dan kamu juga harus mengakui bahwa kamu adalah badut yang sebenarnya, jawab Cao Nan dengan sombong. Walaupun dia gemetaran, sebelum itu dia juga tahu bahwa, di kota ini tidak ada yang berani menyinggungnya, dan bahkan keluarga Du sendiri tidak berani menyinggungnya. Banyak bacot, pergi sana, ucap Lin Tian sambil melemparkan pukulannya kepada Cao Nan, dan juga anak buahnya yang berada di belakangnya. Melihat serangan mendadak Lin Tian, itu membuat mereka semua terkejut. Bahkan para penonton di sekitar Cao Nan juga merasa kaget, karena mereka berpikir bahwa, anak muda ini sangat berani menyerang tuan muda pertama dari keluarga Cao. Dari serangan Lin Tian itu, mereka bisa merasakan bahaya yang nyata, tapi itu sudah terlambat untuk menghindar. Dang, Cao Nan dan yang lainnya terbang ke belakang seperti peluru artileri, lalu mereka menabrak dinding bangunan, dan kemudian tertimbun reruntuhan bangunan itu. Melihat kejadian itu, seluruh orang di sekitarnya yang melihat pertunjukan itu menjadi kaget. Hanya dengan satu kepalan tangan saja, mereka semua dapat diterbangkan sekaligus. Sungguh luar biasa, siapa pemuda ini sebenarnya, pikir penonton. Du Zunqi dan anggota di belakangnya hanya tersenyum sedikit dan tidak terlalu kaget, karena dia tahu kekuatan Lin Tian yang sangat kuat, itu adalah hal yang mudah bagi Lin Tian untuk menghancurkan Cao Nan. Jika dilihat dari tinju Lin Tian barusan, dia tahu bahwa Lin Tian hanya menggunakan sedikit kekuatannya saja. Seandainya dia menggunakan kekuatan yang sama ketika berada di hutan, mungkin Cao Nan akan berubah menjadi daging cincang. Walaupun Cao Nan dan kawanannya terluka cukup parah karena tinju itu, tapi mereka dari keluarga Du cukup puas dengan hasilnya. Yas salam, kenapa setiap kali ada orang yang bermulut sombong dan selalu membanggakan keluarganya, tetapi ketika berkelahi, orang itu sangatlah lemah, ucap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan tinjuku saja, kalian tidak dapat menahannya, akan tetapi, kalian masih saja merasa sangat sombong, apakah mungkin aku terlalu keras, baiklah kalau begitu, nanti aku akan mengurangi sedikit kekuatanku, ucap Lin Tian sambil memegang dagunya. Ngeong, Lin Bai mengeluarkan suara seperti kucing, dan itu adalah pertanda bahwa dia setuju. Mendengar ucapannya barusan, orang-orang di sekitarnya ini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah anak ini berkata kalau tinjunya itu hanya biasa-biasa saja, sungguh anak muda yang aneh, ucap penonton. Saudara Du, ayo lanjutkan, ucap Lin Tian. Oh, baiklah, mari saudara An, balas Du Zunqi. Lalu Du Zunqi, Lin Tian, beserta yang lainnya segera pergi dari sana, dan meninggalkan beberapa orang yang masih termenung itu, melihat reruntuhan yang ada di depan mereka, itu menyebabkan mereka semua tidak mengerti. Bahkan mereka juga tidak tahu, bagaimana keadaan tuan muda pertama keluarga Cao dan pengikutnya, sejak kapan kota Apung memiliki seorang pemuda seperti itu, ucap penonton. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.